Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bebas Gunting. Oke, kali ini saya akan review alat cukur saya. Dan kali ini saya akan kemarin pernah unboxing tentang CHC Pro ya guys, sama Womag. Nah, kali ini saya akan ngasih review CHC Pro, trimmer CHC Pro. Gimana kualitasnya dan keawetannya segala macam. Langsung saja ya. CHC Pro guys, barangnya kecil. Ini dari kualitas mesinnya, tenaganya oke. Terus ketajamannya juga lumayan oke. Dari segi baterai, kalau saya ngecas full itu kurang lebih, kalau buat ini ya, garis apa namanya, merapikan saja atau bikin garis lurus, itu kayaknya 2 hari sampai 2 hari. Itu saya dari buka jam 1 siang sampai jam 10 malam itu hampir 2 hari. Berarti ini bisa, kalau baterai full itu ngecas 1 jam kegunaannya 2 hari ya. Tajam mata pisau nih, mata pisau. Masalah harga ini mungkin terjangkau. Masalah harga ini terjangkau. Karena apa? Harganya ini kalau sekarang sekitar, dulu saya beli sekitar 375. Ini 375. Untuk kualitas ya lumayan lah. Hanya kekurangannya ini kurang panjang gitu. Kalau panjangnya segini mungkin lebih bagus, maksudnya untuk pegangan ya, untuk pegangan ini kayaknya masih kurang panjang. Kalau panjangnya segini lah mungkin bagus. Untuk cas saya pakai baterai apa namanya, cas HP ini, sebenarnya cas HP, cuma kabelnya kabel ini. Jadi untuk ngecas seperti ini guys. Ini cas HP, yang penting 2 ampere casannya. Kalau beli nggak ada casannya, ini saya beli sendiri casannya sekitar 50 ribuan cas. Saya coba ya untuk ngecas. Nah ini tandanya merah, berarti belum full. Nanti kalau full tandanya akan oranye, kuning. Ini kan masih merah, berarti belum full. Bisa dilihat ya, warnanya kuning, bisa dilihat ya teman-teman.
Oh, ini full. Kalau belum full berarti merah. Oke. Okay. Itu. Jadi intinya kekurangannya ini hanya mungkin kurang panjang ya kekurangannya, dan kelebihannya sendiri banyak sih kelebihannya. Ini tajam, baterainya awet sampai 2 hari kalau ngecas full, dan ngecasnya pun hanya 1 jam. 1 jam udah full buat pakai 2 hari. Keren-keren. Kalau masalah bunyi, bunyi enggak keras ya, sedang-sedang saja. Ini enggak kasar bunyinya, bisa didengarkan ini teman-teman. Tombolnya pun ada 2 tombolnya, yang satu ya, yang satu lambat, yang satunya lagi kenceng. Nah ini kencang, nah ini lambat. Jadi ada 2 tombol, tombolnya ini kencang dan lambat. Jadi enggak sekali tekan, misalkan kita mau nyukur kumis ya pakai yang lambat. Mungkin yang namanya di sini kan, atau di sini kan orang kadang geli, ya itu yang lambat saja. Kalau pingin yang kencang ya bisa, tergantung rambut, tergantung kita memotong rambut orang tersebut. Saya pakai CHC Pro sekitar kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ini masih baik-baik saja, masih awet, masih saya pakai enak saja. Oke teman-teman ya, jadi siapa tahu teman-teman mau beli detailer yang harganya terjangkau, silahkan pakai CHC, kualitas ya lumayan lah, nggak kalah sama yang merek-merek yang bagus ya, sesuai keinginan kita, sesuai budget kita. Mintanya harga nggak terlalu murah tapi kualitas lumayan bagus, seperti itu. Merek-merek lain juga ada banyak. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, jangan lupa juga subscribe channelnya Bebas Gunting. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga sukses selalu untuk potong rambut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.